Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bosku semuanya, jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di Jakarta ya. Jadi kali ini kita akan unboxing kenari Yorkshire dari Turki yang sangat luar biasa, keren-keren dan gokil abis ya. Seperti apa burungnya, yuk kita simak bersama aja. Oke bosku ya. Oke, Mas bosku semuanya, ini sudah sampai burungnya. Jadi ini akan kita turunkan sebanyak 12 box. Seperti apa burungnya dan bagaimana kondisi burungnya, yuk kita lihat aja. Monggo Mas, silakan. Oke Mas bosku semuanya, setelah kita review kemarin bongkar box, jadi saat itu belum sempat bikin video. Kali ini kita akan review produknya seperti apa, YS nya yang pasti good. Dan sekarang saya masih berada di rumah temen nih, jadi nginep bos, nginep sewengi. Jadi alhamdulillah diberikan tempat di sini ya untuk nginep semalam. Dan kali ini saatnya kita akan review seperti apa burung yang kita janjikan kemarin. Pokoknya serem-serem pokoknya bos, serem-serem. Dan pastinya ada teman-teman yang pengen tahu atau mungkin penasaran nih dengan harganya berapa. Pokoknya komplit bos, dari mulai harga pelajar, harga standar dan harga sultan ya, kami sudah sediakan. Dan pokoknya tenang aja bos, tetap bisa dinego kok, aman pokoknya. Ya langsung aja kita lihat seperti apa bongkar box. Memasukkan, kita akan menuju ke Magelang. Jadi teman-teman semuanya yang pengen tahu kapan kita bukanya, nanti akan kita share di video setelah ini lokasinya di mana. Karena setelah ini kita masih perjalanan dari Jakarta ke Magelang teman-teman. Jadi tepatnya di rumah saya ya di Magelang, tapi saya nyewa tempat gitu ya, nyewa tempat. Dan pokoknya buat teman-teman deh yang belum kelakon punya YS, yang pengen punya kenari YS yang ngereknya mungkin di rumah YS nya trouble, ya wes rasa angel-angel bos, langsung aja beli daripada ngopeni sini ngomah ambrol netes nggak selesai-selesai ya. Jadi pokoknya layak untuk dinantikan dan monster. Oke bos, langsung aja kita lihat. Oke Mas bosku semuanya, jadi ini sekarang kita sedang mau packing kenari kita yang akan kita boyong ke Magelang bos. Jadi teman-teman semuanya segera siapkan amunisi kalian, segera siapkan kandang kalian, segera siapkan rekening kalian. Yang saya pasti yakin di rumah betina kalian ini sudah menunggu. Jadi segera mungkin disiapkan. Siapkan amunisinya, terus pantengin channel saya dan tentunya gas. Kalau sudah saya beri aba-aba gas, silahkan. Dan mohon maaf untuk video setelah ini sekarang belum saya belum saya buka ya, karena nanti kita baru prepare dulu supaya burungnya nggak stres bos, nggak stres. Dan biar kondisi dulu, karena kasihan nanti kalau burungnya stres ketika sampai terus diambil, nanti kalau ada apa-apa kasihan kamu semua di rumah. Oke bos, nah ini
ini sedang packing teman-teman. Jadi kita sediakan harga pelajar, harga standar, dan harga sultan. Jadi ada tiga kategori yang sudah kita siapkan. Sejumlah 500 ekor Yorkshire dari TKF. Oke. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang mungkin punya dana sedikit atau mungkin pas-pasan, bisa lah teman-teman langsung capcus ke daerah Sawangan. Tentunya nanti akan saya share di video setelah ini. Kita mau pulang dulu nanti ya. Dan kondisi burungnya luar biasa, sehat-sehat bos, gacor-gacor. Pokoknya saya berani garansi jantan. Nek dadi wedok balik no wae rapopo, wes. Aku wani jamin. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika nanti burungnya dari sini sehat, kembali sakit, ya itu bukan tanggung jawab saya. Artinya retur batal. Dan ringnya pun juga akan harus sesuai dengan yang dibeli teman-teman ya. Oke, ini sudah kita packing. Bisa kita lihat kesibukan mereka dalam teman-teman ini dalam membantu kita ya. Jadi ini adalah sebuah tim, sangat semangat sekali. Gimana mas, capek mas? Capek mas? Enak bos. Enak gimana? Coba ceritain sedikit. Oh oke, okay. Kita akan ngobrol dengan teman saya yang satu ini. Jadi dia sukanya kayak gini ya teman-teman ya. Sukanya ngoker-ngoker pakan gitu. Oke, okay. Mas bisa ngobrol sebentar mas? Oke. Oke. Pripun mas tadi, pripun. Oke. Terima kasih mas. Ini pripun. Salah satu teman saya ini. Nah, ini juga ada mas Yohan ya. Gimana mas? YS sekarang mas? Aku yo heran, YS kok iso kok ngene kabeh mas? Piye mas? 80% oke semua, 10% betina tok. 10% betina? Oke, kene posture piye mas? Posture mas? Posture mewah-mewah, di sini anti colok. Oh. Oke, jadi teman-teman, barang di sini sudah kita kawal dari titik nol sampai detik ini kita kawal. Dan alhamdulillah barangnya tetap utuh dan luar biasa, keren sekali. Oke, kalau dari segi size mas, kadang-kadang kan YS kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ini gimana kalau jangan rata-rata? Wah rata-rata oke mas. Ya saya bisa katakan 80% oke. Ya kalau ada yang nggak oke ya itu wajar. 10% ya, 10% nggak masalah kalau itu. Oke. Kita ya. Seneng aku ngeliat barangnya Mas Dodi kayak gini. Mas aku tak bonus sih, Mas gampang, Mas. Oke. Aku tak jupuk sak bok. Tuh, teman-teman ya. Jadi enggak usah kaget teman-teman. Ada rahasia ilahi di sini, temunya teman-teman pasti batin ya. Dodi kok saiki ya seperti itu kita pokoknya ada deh gitu aja lah. Pokoknya yang penting kalian dapat YS baru gitu aja. YS baru pokoknya sing ape-ape iso didu. Postur iso didu. Yakin deh. Wis. Kira bos. Oke, okay, Mas Bos. Terima kasih. Nanti ambil box ya, Bos. Saya heran Mas Dodi bisa ambil barang dari mana, saya enggak ngerti. Oh gitu. Nang sopo edan kok? Yo, ngene iki, Bos. Dadi wong iki piye yo? Apa yo? Wis pokoknya kita mau jalin silaturahim gitu aja ya. Masalah seperti itu nanti biar Tuhan yang mengatur. Oke. Okay. Terima kasih, Mas. Monggo dilanjut. Saya tak lanjut pinjam mikrofonnya bisa? Oke. Okay. Oke. Okay. Kira-kira nek jenengan request besok yang kemungkinan bisa turun gitu misalkan nek request karepe seperti apa pengennya? Ora perlu request, Mas. Piye, Mas? Sak bok sing apik tenan iki 50% wis jos. Oh ya, oke. Okay. Oke, siap. Ramanto rugi iki. Oke. Okay. Segera merapat aja teman-teman. Ini saya belum lihat secara spesifik burungnya ya, teman-teman ya. Habis ini langsung kita lihat seperti apa. Tentunya penasaran teman-teman. Ini sudah menit ke-8. Kita saatnya khusus untuk mereview postur dan size-nya. Terima kasih mas. Matur suwun. Oke teman-teman semuanya, ini adalah sampel. Coba kalian teman-teman cermati ya.
Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Ini kandang bukan kandang ukuran 60 teman-teman. Ini kandang ukuran berapa bos? 80 sampai 1 meter itu ya. Besar ini. Nah, bisa teman-teman bayangkan ya, bisa kita teman-teman bandingkan ya. Nah, kalau yang ukuran 60 sekian nih, teman-teman. Coba silahkan teman-teman ini untuk membanding aja teman-teman ya. Nah, kita sediakan paket dari pelajar, standar maupun sultan. Ya. Nah, sultan di sini seperti apa teman-teman? Perlu teman-teman ketahui bahwa paket sultan di sini bukan harganya selangit banget, tidak. Pokoknya yang biasa main Yorkshire ini termasuk masuk dan posturnya bagus, harganya terjangkau lah gitu ya. Nah, oke. Okay. Teman-teman semuanya, jadi yang di depan sini ini adalah kandang yang mungkin teman-teman miliki di rumah ya. Jadi ini kandang ukuran 60. Bisa teman-teman bandingkan, bisa teman-teman mungkin bisa dibandingkan ya dengan yang di rumah. Nah, ini kandang 60, ini kandang sekitar 75 sampai 80 yang gede itu ya, kandang kucing. Nah, size-nya kita lihat teman-teman. Tuh. Lihat tuh yang depan tuh. Ya jal kayak gini, monster bos. Kalau teman-teman mungkin yang bermain Yorkshire sudah bisa melihat lah ya. Bisa membandingkan, bisa membayangkan seperti apa postur ini kalau nanti kenari ini jika nanti dimasukkan dalam kandang yang cantik milik kalian. Ya. Oke, okay. Seperti apa burung yang bagus Yorkshire itu tentunya kita akan sedikit sharing ya. Tentunya yang pertama yang harus kita lihat adalah kepala, bosku. Kepala yang barong adalah kenari YS yang harus, yang wajib kita punyai. Ya. Contoh, buadanya gede tapi kepalanya kecil, ya juga nggak bagus. Jadi syarat kenari Yorkshire yang ideal adalah kepalanya yang besar, matanya sipit, dan teman-teman lihat nih. Nih, seperti ini, ada pas saya nih. Ini nih, yang kuning nih. Ini antara kepala dengan leher itu kayak nggak ada sekatnya, teman-teman. Tuh. Jadi kayak dia ada apa ya, dadanya itu bidang banget teman-teman. Jadi ini yang biasa di Turki ini dikonteskan seperti ini. Ini ada di tempat saya. Pokoknya rasa kagetan bos. Jadi saya nggak ngetahui ke YS rasa kagetan. Wis pokoknya rahasia ilahi gitu aja. Karena apa namanya? Sesuatu itu milik Tuhan. Nah, kita titipan aja, titipan semua titipan toh bos, nggak usah khawatir. Mas pokoknya ini teman-teman, harapan saya teman-teman dapat YS yang bagus-bagus, dan mungkin yang teman-teman yang pengen punya YS dengan harga yang agak ringan tercapai lah di sini. Segera aja merapat di nomor WA yang akan saya share di setelah ini. Jadi bukan WA saya ya. Bukan WA saya yang biasanya, tapi saya ada WA khusus untuk jualan Yorkshire ini. Karena nanti biar nggak apa namanya gabung dengan WA keluarga dan sebagainya, nanti saya malah pusing bos. Oke, berapa harganya ya teman-teman? Berapa harganya? Jadi kita sediakan harga mulai dari 3,5 juta bos. Oke, Mas Dodi nego nggak? Nego wis lah apa sithik wae. Ya icul wis ben. Kayak gitu coba bayangno, Bos. Tuh, miber-miber, Bos. Nek ora sehat, dia enggak akan bisa terbang ke sana kemari. Tapi aman aja ini di ruangan soalnya, Bos. Biok-biok wae diculke wae, Bos. Nah, tuh. Tuh. Oke. Okay. Itu menunggu teman-teman nantinya segera mungkin buka kandangnya langsung isi dengan Yorkshire berkualitas yang teman-teman lihat sekarang ini. Oke, berikutnya bisa kita lihat. Jadi sudah kita apa ya, pilah-pilah teman-teman. Kami tidak memungkiri bahwa kita harus menyiapkan, kita harus memilah-milah, kita harus menggolong-golongkan jenis kenari Yorkshire yang besar seperti apa, yang sedengan seperti apa, yang kecil seperti apa. Ini contohnya yang gede-gede ini kayak gini. Tuh lihat tuh. Tuh,
Coba lihat, kita pegang salah satu kita. Di sini saya akan megang, bebas saja. Saya akan tutup mata di sini. Saya akan ngambil salah satu, kita lihat. Saya akan bebas sembarang, saya nggak akan milih. Saya nggak akan melihat burungnya. Wow. Ya, satu. Saya akan bebas ngambilnya. Oh, gini bos. Kepalanya masuk bos. Ini lingkar, kalau kenari gede itu kalau dipegang kelihatan. Jadi kalau kita ingin melihat kenari itu sebesar apa, kalau dipegang akan terasa di tangan ya. Terasa di tangan. Jadi nggak sekedar bulunya yang tebal, tetapi harus kita pegang bel. Jadi kalau dipegang itu rasanya penuh gitu ya. Apalagi dari kepala itu udah kelihatan banget. Ngomalis bos, coba lihat. Nah, didukung dengan dada yang busung, kayak nggak ada lehernya gitu ya. Itu wis, pokoknya kita sediakan gini. Kalian mau cari yang postur-postur yang kayak di logo-logo Yosar? Ada. Mana ya? Weh, ini teman-teman. Jadi teman-teman mungkin pernah browsing-browsing nih. Mana ya? Oh, ini dia. Iki bos. Iki wae burungnya belum sampai rumah loh, bos. Sudah kayak gini. Ini. Jadi kayak wortel. Apa ya? Posturnya itu sangat proporsional. Nah, lihat nih teman-teman. Ini sudah size gede, didukung dengan postur yang sangat ciamik. Ya, dari kepala gede, leher, dada, dan semakin ke bawah semakin kecil kayak gitu. Coba lihat. Tuh. Ini ada nih, bos. Ada yang mau cari model gantangan nih, kayak yang laku 40 juta nih. Kalau saya pernah lihat, saya pernah konten tempatnya Mas siapa? Jatiayu. Nama yoksernya adalah Torpedo. Yang laku 40 juta. Lihat nih, teman-teman. Oh. Ini ada nih kayak gitu. Ya, saya juga nggak tahu ini burung ini nanti akan potensinya seperti apa. Yang bisa membuktikan dan bisa mengolah ya teman-teman semuanya. Pokoknya langsung aja segera. Segera buktikan, segera pastikan benar pura omongan saya gitu loh. Ya. Mungkin teman-teman yang di rumah sudah galau nih. Burungku kok ora kawin-kawin gitu. Atau mungkin jantannya trouble di rumah. Mas, aku goleki gacor. Teman-teman bisa lihat. Ini semuanya banyak yang gacor dan kami garansi jantan. Kalau jadi betina silahkan langsung diretur, langsung hubungi kami, ya. Ganggu ya mas. Oke, siap, tidak apa-apa. Maaf ya bos ya. Oke, di dalam kandang ini sudah banyak kenari yorkshire yang dia itu kayak mau ngawin gitu ya, itu tuh. Ini udah gacor-gacor bos. Jadi rata-rata sudah gacor. Siap pakai, cuma nanti kita kondisikan dulu supaya burungnya itu sehat dulu bos. Oke? Keren kan? Ini berapa ini para sultan nih? Jual berapa nih? Ya, pokoknya gampang lah wis. Pokoknya segera aja, gas. Ya, gas, pantau, bayar. Atau mungkin tinggal kering, video geraknya seperti apa, video bunyinya seperti apa, langsung gas. Langsung gas, langsung bawa pulang, kirim ke tempat teman-teman. Oke, okay? Sementara itu saja yang bisa kita share sampai 12 bos. Bingung mau, nan, bingung betul karena burungnya bagus-bagus dan saya nggak bisa tidur semalaman. Karena apa? Melihat tuh saya bingung, iki sing elek sing endi gitu. Ya tentunya adalah yang posturnya agak biasa gitu ya. Size-nya agak kecil tapi posturnya bagus gitu ya. Maunya sih gede, size gede posturnya bagus tapi yo regone yo beda bos. Tapi beda tetap kacek. Bisa diadu dengan di mungkin dimanapun lah gitu ya. Oke, sementara itu saja.
Kita akan bantu packing hari ini. Makasih banyak teman-teman yang sudah simak video ini, dan tentunya pantengin terus konten yang setelah ini, bos. Setelah ini nanti udah opening kandang dan siap untuk dipasarkan, nanti akan saya berikan ke teman-teman informasinya. Karena ini keranjang buah aja belum siap, bos. Jadi kita harus segera, wah, poe cepet-cepetan apa ya nyiap ke. Sementara itu saja. Terima kasih teman-teman, Mas Bo semuanya sudah membantu. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur suwun.